yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Indramayu, sebanyak 100 peserta Taekwondo Club ikut terlibat dalam latihan gabungan di halaman kampus Wirautama Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, berlangsung meriah. Dalam gelaran acara ini ikut hadir pengurus cabang Taekwondo Kabupaten Indramayu, Rusyad Nurdin, latihan gabungan bertujuan guna sebagai wadah ajang silaturahmi sekaligus kesiapan untuk kenaikan tingkat pada akhir Oktober nanti. Adapun peserta yang ikut terlibat dalam pelatihan ini diantaranya dari Unit Anjatan, Unit Patrol, Unit Global Mandiri, Unit Sukra, Unit Bongas, Unit Gabus Wetan dengan total sebanyak 100 peserta semuanya. Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Kabupaten Indramayu, Rusyad Nurdin usai memberikan sambutan memaparkan, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pasalnya, peserta terlihat sangat antusias. Rusyad berharap semoga kedepannya para peserta ini bisa tampil guna mewakili Kabupaten Indramayu ke kancah tingkat lebih tinggi lagi yakni nasional. Sementara Ketua Unit Taekwondo Wirautama, Faizin mengutarakan, ada sebanyak 100 peserta yang hadir dalam latihan gabungan ini, diantaranya, Unit Patrol sendiri, Unit Anjatan, Unit Sukra, Unit Global Mandiri, Unit Bongas, dan Unit Gabus Wetan. Faizin juga mengatakan untuk unit Taekwondo Club Wirautama sendiri baru saja dibentuk dalam naungan SD Wirautama.